Banting. Oh, dia kembali ke alih posisi. Dua side moon position. Turun dari sisi kita cukup. Dan tendangan terus dilancarkan oleh JK. Tidak menunggu lagi. Oh. Saus pusat suruh Pak Tuan. Kan bisa dihabis. Oke, satu pukulan tadi cukup telak. Sudah. Pukulannya bukan kesel, aku. Iya. Cukup telak. Tidak terlalu. Oh man, that was a close one. But he's still in a pukulan. Kita tahu JK itu isinya adalah dua, tidak bisa ditebak. Kiwampin. Sudah ini sudah rapat ini, Bung. Sudah sangat rapat, berbahaya untuk Hendrik Trigan. Apakah per? Ambil terus. Body, body, body. Pada babak semifinal Road to UFC, petarung MMA asal Indonesia JK Saragi akan bertarung melawan Kiwon Bin, demi menjaga peluang untuk mendapatkan kontrak dari Ultimate Fighting Championship atau lebih dikenal dengan UFC. Event Road to UFC kali ini, berbarengan dengan UFC 280 yang telah selesai digelar di Abu Dhabi, di mana pada main event, Islam Makhachev berhasil mengalahkan Charles Oliveira dengan kuncian di ronde kedua. Sebagai bagian dari persiapan menuju pertarungan ini, atas kerjasama dari pihak Mola TV dan promotor One Pride MMA, JK Saragi telah melakukan latihan intensif di San Diego, Amerika Serikat. JK Saragi dilatih langsung oleh pelatih kepala legendaris Mark Fiore, yang sudah sangat berpengalaman dalam membina para petarung yang bermain di berbagai promosi di Amerika. Setelah menjalani pelatihan selama 2 bulan, JK Saragi memberitahu perkembangan yang didapatkannya. Dikutip dari Kompas, JK Saragi mengatakan, "Saya jadi lebih mengenal MMA, terutama wrestling, bertarung secara berdiri, dan juga BJJ. Dari dulu kekurangan saya di situ, mental saya juga terlatih di sana. Level latihan di sana tinggi sekali, saya berlatih bersama atlet-atlet UFC dan para petarung warrior juga," ungkap JK Saragi. Untuk teman-teman semua, kalian bisa menonton pertarungan JK Saragi versus Kiwon Bin ini di Mola TV, dan untuk linknya ada di deskripsi. Menurut teman-teman, seberapa besar peluang JK Saragi untuk mengalahkan Kiwon Bin? Berikan prediksi kalian di kolom komentar. Tampaknya sudah rapat ini, Bung. Sudah sangat rapat, berbahaya untuk Hendrik Trigan. Apakah per... Kiwon Bin. Pukulan, kita tahu JK itu isinya adalah dua, tidak bisa ditebak. Oh man, that was a close one. But he's still in a... Oke, satu pukulan tadi cukup telak. Sudah, saus pusat suruh Pak Tuan.